Ya, boleh tolong dengan paling semangat. Duduk yang paling rapi. Ya. Dan bersemangat. Gimana semangatnya? Mama. Nana semangat. Kira-kira siapa yang sedang tidur? Siapa yang sedang tidur? Di kejauhan ada yang wanita kecil yang suka lari-lari di rumah. Siapa? Di rumahnya ada tikus gak? Ada. Ada. Suara tikus di mana? Gak sengaja tikusnya lagi lari-lari, lagi main-main, nabrak singa yang sedang tidur. Singanya kaget. Wah! Siapa yang membangunkan tidurku? Tikusnya ketakutan. Om singa. Langsung diambil. Kamu telah membangunkan tidurku. Akan ku makan. Ah, makan jangan. Makan jangan. Kamu sudah membangun tidur kok. Aku berjanji kalau kamu meraih hati memaafkan aku suatu hari nanti akan menolongmu. Binatang kecil seperti kamu mau menolong aku yang besar seperti ini? Lucu sekali ya. Tapi baiklah, karena kalau aku makan kamu juga gak enak sepertinya. Aku lepasin saja. Dia pergi. Habis itu tidur lagi. Tidur lagi gimana tidurnya? Cek. Tidur sampai keesokan harinya. Tapi lama-lama ketika tidur dia lapar. Lapar kira-kira kemana kau lapar? Ayo, kalau lapar kemana? Kalau singa makanannya apa sih? Daging. Daging. Kalau di kebun binatang, di hutan ada binatang apa aja? Ada binatang apa aja? Kalau punya buku binatangnya ada binatang apa aja kira-kira? Kancil ada apa lagi? Kera apa lagi? Kura-kura apa lagi? Kelinci coba. Bagaimana suara anjing? Bagaimana suara kucing? Bagaimana suara bebek? Bagaimana suara ular? Kok gitu? Ular gimana? Itu kan ular, ular. Ada ya di TV ya? Pucuk-pucuk. Ya, iklan. Oke. Ada yang mau hadiahnya? Ada gak? Buku binatang-binatang, tapi ada yang isinya nggak ya? Kosong. Coba semuanya. Tok tok tok. Ikutin, ikutin. Tok tok tok. Sudah pada mana dong? Siapa yang pengen hadiah ke kebun binatang gratis? Saya. Mau? Beneran? Lihat gajah gratis. Tidur sama singa gratis. Mau? Wah, coba kalau tadi tok-tok-tok, ada nggak ya? Mau kasih warna nggak? Semuanya, tok-tok-tok. Ada yang mau nggak? Untuk yang bisa jawab pertanyaan nanti. Siap? Iya. Siap? Singanya nyari makan ke hutan. Tangannya boleh diangkat ke atas semuanya? Digoyang ke hutan. Aku sudah ngapain seperti ini. Ada apa itu di kejauhan ya? Aku mau dekati. Wanginya harum sekali. Kira-kira kalau singa makannya apa?
aku menemukan daging yang sangat enak. Sepertinya ini enak nih. Apa yang ini? Kenapa singanya dapat pahanya sapi? Dapat apa? Pahanya sapi. Iya, paha sapi di bawah apa? Di bawah pohon yang rindang. Oh, bukan siapa ini? Kebetulan aku sedang lapar. Ada daging sapi. Aku tidak usah susah-susah untuk memburu sapi dan rusa. Akan ku makan. Tidak peduli punya siapapun. Itu nanti lagi tangan ini diangkat lagi. Semuanya. Pas sudah tadi, pas mau dimakan. Oh, ternyata dia terkena perang. Perangkap siapa kira-kira? Perangkapnya pemburu. Dia teriak, lontong. Tolong. Semua penghuni hutan mendengar suara itu, tapi tidak ada satupun yang kenal suara itu kecuali siapa? Tikus. Tikus kenal. Untuk seperti suara om singa yang waktu itu membebaskan aku akan menolongnya. Tikus juga lari. Kemana? Ke hutan nyari sumber suara. Di mana ya? Semuanya tangannya. Mana giginya? Coba senyum manis.
giginya nggak ada. Tidak bisa melepaskan tali-tali ini. Hei, stop! Kamu jangan sombong dulu. Aku benci. Aku akan berusaha menolongmu. Balik ke sini. Tiba-tiba naik ke atas. Namanya Obel. Mau enggak? Mau enggak? Mau. Beneran? Beneran. Kata semuanya Obel ya, Day? Tangannya kata Obel ya, Day? Main you. Main you. Coba ada enggak ya? Nunggu dulu ya, nunggu baik ambil dulu. Ada ni ya? Jauh. Apa ni? Tapi pakai juga lagi. Apa ini? Tapi. Kaget. Belum apa-apa, sudah kebiasaan. Udah pengen apa? Pengen pakai topi. Topi? Siapa yang berani pakai topinya? Oke, silakan. Satu orang dulu pakai topinya. Huh. Woo!
Oh, mau coba yang besar. Kasih buku. Coba siapa yang mau kasih buku di sini? Berani enggak? Kasih hadiah. Oh, ya berani. Ayo kalian bersama-sama. Balon tuh. Ada lima. Balon. Mundur. Apa-apa sih? Sudah semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.